Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Gian Atiatup. Di video kali ini aku mau bagiin resep bakso ayam ekonomis. Bahan utamanya kita pakai 250 gram ayam, daging ayam. Ini kulitnya aku ikutin, gak apa-apa, biar gurih. Kemudian kita pakai tepung kanji atau sagu tani, pakai 215 gram. Ada es batu, kita pakai 150 gram. 2 butir putih telur atau setara dengan 70 gram. Untuk bumbunya aku pakai 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1,5 sendok makan kaldu jamur, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan garam halus. Nah, ini bahan-bahannya, mari kita buat. Cara membuatnya gampang banget, kita haluskan bumbunya dulu. Bumbunya cuma ini tadi ya guys, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Kita tambahkan sedikit air agar dia halus ya. Kita blender sampai halus. Ini bumbunya sudah halus. Dan kita tumis bumbunya, kita tuangkan di pan atau teflon. Ini kita satkan dulu airnya. Tadi kan kita blendernya pakai air. Kalau airnya sudah saat seperti ini, tambahkan minyak goreng sedikit. Kita tumis sampai harum ya. Kalau udah terasa harum, kita matiin kompornya dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan chopper. Kita masukin 250 gram ayam, daging ayam. Masukin es batu 150 gram. Tutup. Kita blender sampai daging ayamnya menggumpal. Sudah halus ayamnya, kita masukin bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan kita tumis. 1 sendok makan garam halus, 1,5 sendok makan kaldu jamur, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kita blender lagi sampai tercampur merata bumbunya. Setelah kita masukin garam, menggumpal dia ya guys. Masukin putih telurnya dan juga tepung tapiokanya. Kita masukin semua. Jangan lupa kita bersihkan pinggirannya dan kita blender lagi. Nah, adonannya sudah selesai, kemudian pindahkan ke wadah. Mama, aku mau lihat es krim. Sekarang kita panaskan air secukupnya. Kita tunggu dulu sampai airnya mendidih ya. Airnya sudah mendidih, kita matiin apinya. Sekarang kita udah bisa mulai ngebentuk baksonya ya. Kita bentuk baksonya pakai tangan aja. Baksonya udah siap dibentuk semua, sekarang kita panasin lagi baksonya. Kita panaskan pakai api besar. Kalau baksonya sudah mengapung seperti ini, tetap aja kita masak kurang lebih 10 menitan agar dalamnya tuh benar-benar matang ya guys. Setelah 10 menitan, nah busa-busa dari putih telur tadi udah menghilang ya. Dan baksonya guys, lihat guys, jadi gede-gede banget. Kalau buat kecil-kecil capek guys. Sekarang kita matiin kompornya, kita tiriskan. Ini guys hasilnya. J
jadinya satu baskom ya guys. Lihat nih, hampir satu baskom penuh. Lumayan ya untuk camilan. Kita mau rendam baksonya di dalam air es agar baksonya tetap kenyal dan tidak lengket satu sama lain. Maaf ya, aku pakai tangan guys. Lihat guys, nih kenyal. Ini kita rendam di air es kurang lebih 10 menitan ya. Nah, kalau baksonya kita pegang gini udah nggak terasa hangat, udah dingin dia. Kita boleh tiriskan ya. Nah, baksonya sudah selesai. Ini kita tiriskan sampai dia benar-benar kering, baru kalau mau kita simpan di kulkas. Ini tahan seminggu. Tapi kalau dibekukan, kita taruh di freezer bisa sampai sebulan. Sekarang kita belah. Kita lihat tengahnya. Nah, dalamnya seperti ini. Ini kenyal banget. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ini ekonomis, tapi ini ayamnya berasa. Karena kita pakai kaldu jamur tadi, jadi dia gurihnya gurih. Kaldu jamur enak banget. Kayak nggak terasa pakai micin gitu. Tapi kalau kalian pakai penyedap lain tuh mungkin ada terasa beda ya rasanya ya. Jadi aku recommended pakai kaldu jamur kalau kalian mau buat bakso ayam ekonomis ini ya. Nah, ini baksonya terasa kenyal dan sedikit padat tapi enak banget. Kalian harus cobain. Nah, ini baksonya bisa dijadikan untuk bakso bakar, bakso goreng, campuran capcay. Bebas ya, kalau kalian mau buat kuahnya juga oke. Nah, kalau aku di rumah pakai saus botolan gini aja, tapi dicampur air guys. Kita campur air dikit aja, jangan terlalu cair, jangan terlalu kental, sedang-sedang. Nah, ini rasanya jadi kayak bakso kojek gitu guys, enak banget. Kalian wajib banget cobain deh, enak banget. Ya, kalau kepingin bakso kojek, buat aja sendiri. Ini rasanya mirip banget. Harus cobain di rumah ya. Ini enak banget. Mantap. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video kami ya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan tanda loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.